Saya percaya SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan adalah SOP di dalam sekolah. Sebelum masuk pagar, di dalam sekolah and then sebelum keluar. Tetapi di luar, pelajar-pelajar ini mungkin ya pelajar-pelajar ini bebas apabila di luar sekolah nak pergi shopping dan sebagainya. SOP di dalam sekolah tidak lagi terikat oleh kepada mereka. Dan apabila kita buka sekolah ini untuk kategori pelajar yang mengambil peperiksaan SPM, STPM, mereka ni kita anggap sebagai orang yang dah dewasa ya, dan tahu menjaga kepentingan diri mereka sendiri. Mereka patut jaga keselamatan diri. Jangan hanya kerana nak patuh di dalam sekolah, akhirnya mengisytiharkan terus, oh, merdeka dah bila keluar daripada pagar sekolah. Mereka mesti juga patuh pada SOP-SOP yang lain apabila mereka berada di mana-mana di luar sekolah. Dan saya percaya pelajar tingkatan 5, pelajar tingkatan 6 mampu untuk membuat kawalan kendiri untuk mengawal dan mendisiplinkan diri supaya tidak melanggar SOP di luar daripada kawasan sekolah. Jangan lepas sekolah dah berpeluk-peluk dah. Tidak ada social distancing. Keluar je pagar terus langgar SOP. Jadi itu akan mengakibatnya adalah diri mereka sendiri. Dan saya menyerulah kepada pelajar-pelajar ini supaya terus mengamalkan kawalan kendiri untuk mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Alright?